kabarnya? Kabarnya baik. Masih cari duit juga di sinetron, di film. Ya ada beberapa kemarin udah syuting film dan ada udah private screening sih karena film ini jadi cuma di beberapa kota dan di beberapa layar aja gitu. Dan sekarang lagi sibuk main sepatu roda. Kalau bisa lihat di Instagram bisa dilihat cuma main sepatu roda doang. Sama lagi ada bisnis di situ juga. Iya di sepatu roda juga. Jadi bisnis kita buat top up ring. Suka sepatu roda dan emang lagi hobi aja sih sebenarnya. Itu habis itu sama teman-teman iseng-iseng kayak buat kayaknya lucu nih kalau misalnya kita bisa bisnis bareng dan lain-lain. Dari kapan sih tadinya mulai bisnis? Baru tahun ini Maret kemarin ya, jadi belum hampir sebelum tahun sih, hampir setahun sebenarnya gitu. Tapi itu sepatu roda apa blade? Roller skate sepatu roda yang dipakai Olga, yang dipakai Olga, iya jadi satu roda gitu, yang bukan inline skate ya, gitu. Tadi dia kan di Instagramnya kulihat ada main sampai kayak yang manjat-manjat gitu, ada pernah cedera nggak? Bukannya pernah ya pasti cedera gitu, maksudnya kalau emang kebetulan aku agak lebih suka mainnya di skatepark ya, jadi kalau cedera ya bocel-bocel mah banyak, gitu. Kaki sih lebih banyaknya gitu, kalau misalnya dibuka kayaknya koreng di mana-mana gitu. Jadi ya kalau dibilang ini ya banyak sih. Sinetron kemarin terakhir Cinta Suci sih sebenarnya, kalau misalnya ada yang nonton. Jadi ya masih Cinta Suci gitu, terus itu cukup lama juga gitu, terus sekarang lagi break aja sih sebenarnya, cuman lagi 3 bulan belum ngapa-ngapain lagi. Lagi enggak yang terpaku harus film atau sinetron, kayak dua-duanya tergantung tawaran, tapi lagi mungkin next year persiapan buat sinetron baru juga. Ini ada di Jakarta kan, udah hampir berapa tahun di Jakarta lagi, maksudnya emang setahun doang sih di Bali, abis itu kayaknya kerjaannya di sini ya, industrinya di sini, jadi cari duitnya di Jakarta ya sudah lah ya, saya balik lagi ke Jakarta. Nyaman di Jakarta cari duit ya iyalah gitu, karena memang di sana nggak ada bisnis dan lain-lain gitu, jadi mau nggak mau ya stay di sini. Dan sekarang kan juga lebih ngurusin bokap aja gitu, maksudnya karena emang bokap juga butuh diurusin aja gitu, butuh temenin. Aku belum menikah tapi aku sudah punya dua anak. Apa bisa diceritain gitu. Bisa diceritain iya, jadi namanya yang satu Budi, yang satu Mas Joko gitu. Jadi aku punya dua anak, satu kelinci, satu anjing. Udah berapa lama tuh? Iya. Gitu ya. Udah berapa lama tuh, Kak? Kalau Budi itu kelinciku mau ulang tahun Desember ini. Kalau Mas Joko baru 3 bulan. Jadi Mas Joko itu adiknya Budi. Iya.